gini, tendanya modelnya gini. Tapi kami kan bawa sendiri tenda. Enak ini. Makannya makan bareng ini. Dicubit. Cukup diambil ininya. Ayo, si Ayu, si Ayu. Ayo. Ini bawa panggangan. Jadi beli ayam. Saya dibelikan ayam sendiri sama istri. Tendanya kok lupa. Liangga, momen yo liangga tema. Oh. Ini tendanya kok lupa. Di sana tidur di mana nanti? Saya ambil mobil dulu. Oke, ini sayuran, ini minuman, daging, terus apa lagi? Oh, sese. Terus ada buah. Oke. Ini pakai dua mobil, teman-teman. Nah, ini saya nyetir ini. Banyak bagasinya saya. Halo. Banyak sekali jual ban-ban untuk renang. Seruat pinggir pantai nih, macetnya nggak karuan hujan wes. Oh ini masih di jalan. Ini desa-desanya teman-teman, pinggir pantai desa-desanya kayak gini. Bangunannya sama ya, kotak-kotak gitu kalau di Cina modelnya. Soalnya gedung-gedung-gedung tingkat. Macet. Enak bawa sepeda motor kayak gini. Banter kalau di sini mbak sudah nonton. Ini pasar paling dekat sama pantai nih. Jualan ikan kayaknya nih. Jalannya mepet-mepet sih. Saya cari stand. Ini perkampungan ini. Pinggirnya pantai pas. Gak lama saya gak kesini. Lebih dari setahun mungkin gak kesini. Agak lupa jalannya. Di sini meskipun pakai map kadang-kadang mepet-mepet mapnya itu. Kadang masih ingat-ingat, perlu ingat-ingat juga biar gak nyasar.
Macetnya enggak karuan ini. Yes. Loh, macetnya enggak karuan. Balik-balik dua kali saya ke sini. Jadi tukang parkir bentar ya. Ayo toh toh. Ya toh toh ki ki. Ayo. Oke. Okay. Udah wes. Jadi ini tadi loh. Macam saya di sini teman-teman ngatur ini tadi. Ikut masyarakat sekitar sini. Soalnya yang dalam harus keluar dulu. Yang luar masuk lebih banyak. Masih banyak ini. Jadi yang camping minggu ini full. Gimana? Tuh, kita satu bus yang kecil, wah kayak. Nanti ini bayar cina. Oh itu. Eh, orang-orang di sini nunggu yang dalam keluar. Gak cukup yang dalam pantainya. Semua pakai mobil orang-orang di sini. Wih, yang datang tahu urus ini. Camping. Assalamualaikum teman-teman. Karena sekarang adalah Jumat, hari ini adalah hari Senin, ah, dan juga adalah Sabtu. 所以有很多人会来海边玩，会带着孩子，还有露营、烧烤，这些都是现在才来，所以就会有很多车，有很多车是要回家的，就是白天来玩了，要回家的，然后有一些是下午要来玩的，准备过夜的露营的，所以就导致了两边的车流都是满的，所以就堵在这里了。你看他们都是。 拿着那个，一样啊，对呀，嗯，要不，OK，我们现在等一下了，没关系了，等一下了。一段，teman，nunggu dulu，capek nunggu。Jadi kami keluar tadi itu sebelum asar ya，saya jamak tadi itu，sampai sekarang ini jam 7，itu masih macet kayak gini。Kesini mungkin 2 jam, 3 jam lah。 Hari ini nggak bisa nikmati laut teman-teman. Sore ini ke sana mungkin bisa-bisa jam 8 atau 9 nyampe pantainya. Jadi cuma makan malam tadi, nanti bakar-bakar camping. Mungkin nyari kerang, dulu itu nyari kerang. Malam-malam ini jam 12 malam itu nyari kerang. Dulu itu di pantai-pantainya. Ya, sama itu anak-anak kecil itu. Nah, besok mungkin saya bisa mandi di laut. Sampai malam teman-teman, jam 9 bisa masuk pantainya sini. Jalannya tadi kayak nggak karuan. Ini pantainya ini. Saya bawa melon gede sama baju, aduh berat. Loh. Dulu kan saya pernah kesini tahun lalu kan, cuma sama Gege sini dulu, sama keluarganya Gege. Ini keluarganya Mimi, sama ponakan kali ini. Kalau sini kondisi laut, tahu ke pinggir pas laut itu. Ini udah sampai bakar-bakar habis ini. Ayo suapek saya nyetir. Setengah hari saya nyetir ini. Lebih dari setengah hari. Cuma ke sini tok. Bawaannya ini ayam halal teman-teman. Jangan khawatir kalau kami bawa halal. Naga buah halal. Oh iya, hanya yang ini halal untuk saya. Yang itu enggak. Oh, ini apa?
ini ada lampu, dia bawa lampu. Istri numpang tempat, bukan numpang tempatnya, temannya sendiri. Cuma numpang lampunya, tok. Tapi kami bawa sendiri tempatnya ini. Udang. Sekecil ya. Merica. Roh, lihat enggak? Oh, dikasih dua ayam sama istri. Gak mateng. Saya tadi tinggal, maghriban, udah masak semua. Masak bareng. Semua. Kelihatan teman-teman, udah gak ambil gambar wis. Malam ini gak kelihatan. Ini banyak teman-teman, ada udang. Ini ayam banyak, udang, jagung. Ini saya bawa meja kayak gini. Dorong kayak gini tadi, bumbu-bumbunya. Ini terong belum dibakar. Terong. Banyak. Ini apa ya? Di sana itu nama Wang Feng. Wang Feng itu suaminya Mimi. Tapi saya nggak mau sampai dalam ke kehidupan pribadinya teman-teman. Tapi Mimi itu ruwet orangnya. Dulu-dulunya itu ruwet. Keluarganya istri ini yang paling ruwet itu Mimi ini. Mimi beli WM di sini, dianterin WM di pantai loh. Terong, terongnya diiris. Saya nunggu terong ini loh. Selama terongnya. Wow. Terongnya udah. Hai ge ya, ge semua. Ayo nunggu ini saya, nunggu terong. Ini ada jagung juga, jagung bakar. Makan bareng. Ini makan bareng ini. Nah, dicubit. Cukup diambil ininya. Panas ya, Ya, ayo. Ya, paman yang keren ya. Sangren nah. Wow, kok enak kan mesau, enak ayo, bener. Panas. Masih mau gue ini mah. Isi setnya dulu, abis itu dimakan bareng. Udang ini. Lihat, gue naga. Ini juga. Dia lakonnya. 嫂子，明天你们去我小姑子那吃，放在。不能吃。那是打吗？那是床啊，今天安排的，不是啊，你。都 kakaknya Aco, kakaknya Cece. Hari janjian kesini, tidur di sini semalam. Masih banyak teman-teman. Belum habis. Di situ itu masih ada. Di kotak itu masih ada juga. Untuk besok. Jadi dua kali makan. Pusia wes. Gua loh. Ini tenda ini untuk yang kecil-kecil.
Kami punya 3 tenda, teman-teman. Ini satu. Ini agak gede yang ini. Yang kecil 2-2. Yang kecil ini 2. Nah, itu. Kalau jam 11 ini waktunya tidur yang kecil. Kalau yang gede kami bisa ngobrol, masih ngobrol bisa. Ya, takai juga loh. Takai. Anginnya besar, teman-teman. Feng ya, entah feng. Tadi tendanya itu sampai katut, misalnya apa ya? Ikut. Nah itu kayak itu. Tendanya itu ikut angin. Jadi mungkin kami tidur di mobil nanti. Soalnya yang sebelah sana itu bayar berapa gitu nggak boleh. Jadi yang bawa tenda sendiri itu nggak boleh tidur yang nggak banyak anginnya gitu loh. Lah kami bawa tenda sendiri ya. Loh, saya tadi masang sama CC ini mabrung, tendanya itu terbang. Jadi harus pakai tenda yang gede, tenda kecil nggak kuat. Meskipun ditancap kayak gini, itu kalau nggak pakai tambang, nggak pakai tali itu masih nggak kuat. Harus pakai tali ini tendanya. Saya tak bantu teman-teman. Saya bantu dulu ini. Oh, anginnya kayak gini. Anginnya besar sekali di pantai ini. Terbang tendanya. Terbang nggak kuat tendanya tetap. Ini harus pakai tambang ini. Tenda plus ditarik. Pakai masak. Ini arangnya masih bisa dipakai untuk besok. Tadi di jadi ini dipendem aja. Cukup. Jadi besok masih pakai. Besok pagi masih bisa pakai untuk bakar-bakar. Kami mau masang tenda soalnya. Udah makan semua. Kami tidur di mobil. Yaudah wes. Soalnya anginnya terlalu gede, tendanya nggak kuat. Ya, CC pesennya yang nggak ada pohonnya dari di sini. Iya, katut angin. Ya, pesennya itu yang sana banyak pohon-pohonnya, itu nggak banyak angin. Bisa pasang tenda, tidur di tenda. Anginnya, ini kami masang deket pohon. Oh, benang ah, pusing ah. Wah, ini pucuknya rusak. Dawis selesai. Oh, 3 tenda. Itu kakaknya aja. Kami di sini. Meme milih di sana. Kalau di sana nyewa, sebenarnya nyewa teman-teman. Meme kepinginnya nyewa di sana, bayar ya lumayan lah. Tapi di sini kan free kalau bawa tenda sendiri. Teman-teman, habis sholat isya tidur ini, misalnya besok pagi banget pagi renang tidur enak yang di sini. Tapi kalau ini bayar ini, soalnya tendanya disediakan sama pengelolanya sini, tinggal nempati aja. Ini tendanya modelnya gini, tapi kami kan bawa sendiri tenda. Depan-depan tuh bawa sendiri ini. Nah ini di sini. Oh, Cece udah mandi. Ayo ah, semua. Yo. Tapi kami tidur dulu teman-teman sampai besok pagi. Jadi sampai pagi teman-teman, Mimi minta pulang malam ini.
Jadi sebenarnya bagus kalau pagi di sini. Dulu itu pernah ya, renang pagi itu enak. Renang pagi jam 6, jam 7 habis subuh itu enak. Tapi ya enggak tahu Mimi minta pulang. Mungkin enggak kebiasa tidur di alam. Jadi ya mungkin malam ini saya nyetir lagi ke Huico. Jadi kami tidur nanti di rumah kami dulu. Beres-beres dulu. Ini barang-barang tempat masak atau tempat tanah nanti kami beresin dulu malam ini. Ayo diberesin dulu ini Cece ini. Iya, Lameme minta pulang. Ini masih ramai di sini. Tapi saya tadi nyetir jauh. Saya sama istri istirahat tadi langsung. Ayo pulang, aduh ya wis. Bangun pulang. Ini tengah malam ini. Jadi balik lagi tengah malam. Ini banyak yang harus kami bereskan. Ini menikmati malam dulu. Ini ponaan gak tidur nih. Jam 1 malam ini teman-teman. So ini ada orang tetangga juga di sini. So, itu pantai depan itu. Kalau malam gini depan itu banyak orang nyari kerang gitu. Gak tidur sampai pagi itu ada. Baru jam 3 nanti habis. Sebelum subuh itu habis. Dulu gitu. Dulu tuh nyari sampai sana-sana nyari kerang itu. Saya itu sampai teriak-teriak. Lah kan kalau malam pasang itu ya. Nyari sampai sana itu nyebrang sana. Kan semua saya. Oh ini banyak ya tempat masaknya ini. Di packing aja lah. Ini yang belah lah. Kulting ah. Hah? Terus dibersihin dulu lagi. Ini kami bongkar lagi. Ya. Gak jadi. Saya bantu bongkar dulu teman-teman. Ntar ya. Oke. Soji ya ma. Oke ya. Hai Meo. Ayo wes. Saya bantu angkat-angkat juga. Ayo. Ya ya ya. Ya ya ya. Juga semua. Juga semua. Juga bisa woman. Juga bisa woman. Oke. Sudah lah. Woman juga bisa. Juga bisa. Oke ya, Mio, hai Mio. Oke lah, wes. Dekat pohon-pohon hutan kayak gini ya. Ya memang seperti itu. Jadi besok pagi ya, nggak kuat sampai besok pagi. Nah ini nggak tidur ini sampai subuh biasanya. Orang-orang ini. Ayo coba yuk. Ayo coba. Ini dua ponakan ini. Ayo. Ayo Cang Yukai. Ini Cang Yukai. Ntar saya cuci dulu, cuci kaki. Ya teman-teman, cuci muka, cuci cuci kaki pulang. Itu udah di sana semua. Wah, ini capek ini nyetir jauh. Lebih dari setengah hari. Tadi siang. Sekarang balik lagi. Sayang benernya bayar sehari semalam di sini tuh. Di sini tuh bayar. Parkir sampai tinggal tadi tuh bayar. Mungkin saya bawa tenda ini.
Oke. Okay. Di sini semua ternyata. Oke. Okay. Yang kumpul semua. Yuk pulang, pulang lihat hutan. Jalannya lewat hutan-hutan, pegunungan turun sekarang. Naik turun pantai. Jalannya lampu-lampu.